Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, wahai yang maha menata berkahi majlis ini catatkan siapapun yang engkau hadirkan yang kau takdirkan menyimak menjadi ahlul yakin padamu bukakan hati kami ya Allah agar kami menjadi hamba yang yakin padamu Allahumma a'inna ala wa wa khusni ibadatik. Tolonglah kami menjadi hamba-hamba yang selalu ingat padamu. Senantiasa bersyukur padamu. Dan senantiasa mengabdi kepadamu dengan benar. Wahai Allah yang menggenggam isi hati kami. Luruskan niat kami agar majelis ini semata-mata mencari ridhoMu Dan bimbing agar ilmu yang tersampaikan ilmu yang manfaat, ilmu yang engkau berkahi. Lindungi kami dari niat, ilmu, dan amal yang salah. Taqabal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub innaka antat tawabur rahim. Amin ya Rabbal Alam. Alhamdulillah. Apa kabar? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menatap kita? Seharusnya sambil duduk begini, kita yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Tidak ada satupun yang luput. Semuanya Allah saksikan, tidak ada yang tersembunyi. Rajim, wa huwa ma'akum, Untum wallahu bima ta'maluna ta bashir Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Adakah yang luput dari pendengaran Allah? Jawab wa kaulakum innahu alimum bidati dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan sesungguhnya Allah tahu segala isi hati wa huwa alimum bidati jadi Allah tahu semua niat kita apakah Allah jauh atau dekat wa idza saala ke'ibadi. ibadi anni fa inni qarib Ira hamba hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku. Katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i ida Aku kabulkan. Orang-orang yang meminta apabila meminta kepada Wal Maka patuhilah perintah Allah. Sudah fokus saja dengan apa yang Allah sukai dan yakin kepada Allah. Jangan ada ragu agar kita senantiasa dalam kebenaran. Alhamdulillah, apakah ada malaikat? And? Yakin, pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Jawab: pernahkah kita sendirian? Tidak pernah. Bagaimana sendirian Allah bersama kita? Malaikat juga digerakkan oleh Allah untuk senantiasa mendampingi, mencatat kita. Jadi majelis ini goalnya adalah ihsan. Majelis talim kita ini mudah-mudahan oleh Allah nanti goalnya adalah muhsinin. Inna yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Siapa orang yang ihsan? Antak budallah ka ibadah seakan melihat Allah. Kalau enggak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang menyaksikan kita. Nah, hari ini spesial. Terima kasih Pak Pimpinan Istiqlal, beliau setia sekali ini. Asalnya kita biasa jam 9-10, tapi hari ini spesial karena sebelumnya ada juga kegiatan dakwah. Tenang, kali kita bisa menggeser waktu. Asal untuk kebaikan kita harus jadi orang yang siap mendukung. Jadi bagusnya jam 10 atau jam 12. Kalau 12 campur lapar agak lebih berat perjuangan. Baik ini juga ngalangin. Pokoknya apapun yang bisa membuat orang bahagia lakukanlah. Bahagia Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan. Baik rekan-rekan. Semua orang ingin bahagia. Islam tidak Islam, laki perempuan, tua muda, semua ingin bahagia. Yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, semua ingin bahagia. Yang beriman, yang tidak beriman, suku apapun pasti mau bahagia tapi tidak semua orang tahu yang namanya resep bahagia. Kita sudah membahas dalam pertemuan yang lalu surat An-Nahl 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amilas soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu ayatan thayyibah. Jadi bahagia itu tidak pada jumlah harta tidak pada pangkat, tidak pada jabatan, tidak pada followers, subscriber, viewers, tidak pada popularitas, tidak pada penampilan, cakep, eh, ataupun badan yang gimana, tidak. Bahagia itu ada pada man amila min zakarin Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki, maupun perempuan wahwa mukmin dan dia yakin ke Allah beriman Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan ayyibah kehidupan yang baik karena perkara keperluan dia perlu dia perlu dia perlu bukan ada cukup ini perlu dua juta ada dua ribu stres ya. Kita tidak perlu banyak uang, tidak perlu juga disebut sebagai orang kaya. Yang penting tiap perlu bukan ada cukup, cukup karena dalilnya begitu. Pada aflaha man aslama waruziko kafak. Sungguh amat sangat bahagia orang yang diberi hidayah Islam dan cukup rezekinya wa bima ata dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak ya usah sibuk pengen jadi orang kaya tapi ingin jadi orang yang cukup. Kalau kaya ghina fi kaya hati. Kalau harta cukup. Perlu untuk makan Cukup. Untuk ngasih makan, untuk anak sekolah jawab, untuk nyekolahkan anak orang lain, untuk bangun sekolah penting cukup, untuk umroh, mengumrohkan orang tua, umrohkan semuanya ajalah. patu banyak tidak ada yang cukup stres, Dilan. Baik, berikut ini amal soleh yang paling penting yang kita bahas untuk bahagia menurut Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya. Ya, sudah dibagikan belum tulisannya? Sudah dibagi belum? Belum. Belum dicetak ya? Sudah dicetak? Kah? Ya, sebetulnya pertemuannya akan datang. Setiap kali kajian seperti ini, saudara akan pegang nanti eh, ringkasannya, ya, supaya bisa dihafalkan dan bisa diceramahkan juga. Rekan-rekan nah, sekalian, beliau berkata ada empat pilar akhlak itu. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada bahagia di dalam akhlak yang jelek. Bahagia, mulia, selamat itu ada pada akhlakul karimah. Jadi kalau kita ingin bahagia, langsung terbayang oleh kita orang yang berakhlakul karimah. Akhlak yang tidak baik, tidak bahagia. Kenapa? Innama bu'itstu li'utam mima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi, Rasulullah SAW, hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Orang yang paling bagus Islamnya cirinya akhlaknya paling baik. Orang yang paling kuat imannya cirinya akhlaknya paling baik. Orang yang bagus ibadahnya cirinya akhlaknya paling baik. Nah bahagia itu juga oleh Allah dihadiahkan kepada yang akhlaknya paling baik. Ini empat pilar ini. Satu, hadisnya suhaib semua ya. Yang pertama, empat pilar akhlak. Yang pertama adalah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi mayuhibbuli nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia menyukai apa yang ada untuk saudaranya sebagaimana menyukai apa yang ada untuk diri sendiri. Jadi akhlak seseorang itu bisa kita rasa-rasakan ini. Ada lima tingkatan ya yang buruknya dulu yaitu SMS. Syusyah melihat teman Senang dan senang melihat teman, bisa ini namanya dengki. Men dengki, lady pendengki, rasa-rasakan ya. Ini ke saudara, kalau ada saudara kita, tetangga, umat Islam lain dapat nikmat, kemudian kita tidak suka. Kemudian nikmat itu hilang kita bahagia. Nah, ini tidak termasuk orang yang berakhlak sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah tadi. Ini terburuk nih. Susah aja. Pokoknya tidak rela saudara kita senang dan senang saudara kita susah. Teman daftar umroh nyek aja enak di sini. Tiba-tiba batal umrohnya ketipu. Aduh bahagianya. Yes, oh udah ini. Dia saum, dia sholat, dia ngaji, tapi dia hasud. Habis pahalanya sebagaimana api membakar kayu. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Pembunuhan pertama, kabil-habil juga karena kedengkian. Periksa, Berapa banyak di hati kita yang tidak suka lihat saudaranya dapat nikmat dan puas lihat saudaranya dapat musibah. Kalau seperti itu masih jauh dari akhlak yang baik. Naik sedikit nih. Masih jelek. Tadi minnya banyak ini masih min. Apa jadi tegang begini hadirin? Yang satu kena kan? Yang kedua adalah kita tidak mau orang lain dapat susah. Tapi jangan sukses juga. Jadi jangan sampai gagal lah orang lain. Tapi yang nggak boleh sukses. Jangan sampai sakit tapi ya biasa aja gitu nggak usah kaya lah ya. Ada yang tidak boleh orang sukses. Tapi menderita sih jangan. Tapi jangan sukses aja. Gak apa-apa naik cuman gak usah bagus lah nilainya apa-apa dia beli motor tapi yang jelek, yang tua. Ada orang yang tidak rela melihat orang menderita tapi jangan sukses. Itu masih dengki. Ada yang ketiga. Masih di bawah juga. Boleh sukses cuma harus di bawah saya. Tok gak apa-apalah ngaji lima juz sehari asal jangan enam karena saya enam. Ada orang yang boleh orang punya sesuatu tapi tidak boleh sama dengan kita. Itu masih dengki. Yang benar adalah senang orang dapat sesuatu, sebagaimana kita senang dapat sesuatu. Kita senang umroh. Alhamdulillah, tetangga saya bisa umroh. Alhamdulillah, kita senang anak kita hafal Quran. Eh, anak tetangga juga hafal Quran, senang gak ada beban di sini. Nah, yang paling bagus adalah tenang saudara kita lebih baik dari kita. Kita daftar umroh, kita enggak jadi teman jadi alhamdulillah. Jangan ngarap-ngarap dua-duanya enggak jadi. Lima akhwat sedang naksir satu ikhwan. Balik. Satu ikhwan ditaksir lima akhwat. Misi. Ini bisa dengki ini. Ingin untuk saya, jangan untuk yang lain. Tapi bagi yang bersih hati, apapun yang ditakdirkan Allah dia Ternyata jodoh sama temannya bahagia. Tidak ada hatinya itu rasa susah dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara. Hadirin, hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama yang berceramah ini dari Mustad, uh, Musnad Imam Ahmad tentang Abdullah bin Amr bin Aus. Semoga Allah ridho kepada beliau. Yang Rasulullah di masjid, salallahu alaihi Wasallam melihat seorang datang. Oh, akan datang ahli surga. Maka datanglah seseorang. Ini penting hadirin. Janggutnya basah, pegang terompak. Di surga. Tiga hari berturut-turut sampai sahabat Nabi ini sengaja datang ke rumahnya untuk mengetahui, menyelidiki apa amalan. Sampai disebut ahli sorga oleh Rasulullah SAW. Dengan alasan ada masalah dengan orang tua, maka ngineplah di rumahnya dan dilihat. Ternyata ibadahnya standar tidak ahli tahajud yang hebat, tidak ahli ya ahli ibadah yang hebat hanya saja kalau membulak-balik badannya selalu dalam keadaan berzikir dan tidak bicara kecuali bicara yang baik. Pada hari ketiga sahabatku sebetulnya saya mendengar dari Rasulullah berkata sesuatu ya tentang engkau. Tapi maaf ya sesudah saya lihat ibadahmu biasa saja. Ya, saya seperti yang engkau lihat seperti ini. Cuma ada satu yang tidak ada di hati saya. Saya tidak mendengki dengan apa yang Allah berikan kepada saudara. saudara kita salat, kita saum, kita ngaji, kita ke majelis taklim, tapi di sini penuh dengkian, tidak suka lihat orang lain. Ini tadi ada majelis ke sini. Bagi pendengki, ngapain tadi ada? Wah itu kotor hati, utang. ngapa apa-apa. Dakwah waktu beragam caranya, benar? Hati-hati ini. Periksa hati kita. Biasanya yang dengki ini Sebentar lagi kita memasuki mudengnas, mudengnas. Sudah tahu musim dengki nasional. Pil kadal pilihan kepala daerah langsung. Jangan sampai dengki ya. Tenang saja. Pertama kita belum tentu hidup tahun 2024. Yang kedua kita bukan capresnya. Yang ketiga Allah yang harus tunaikan saja apa yang menjadi kewajiban kita tanpa harus dengki-dengkian huh? bagi yang merasa ibadahnya pas-pasan bersihkan hati jangan ada susah lihat Allah memberikan nikmat kepada saudara kita yang membagikan nikmat itu cuma satu Allah subhanahu Wa ta'ala wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu hanya dari Allah. Sesuka Allah. Jangan riweh dengan takdir Allah untuk saudara kita lainnya. Jangankan semajlis seperti ini, seibu sebapa saja beda-beda takdirnya. Betul? Jangankan Seangkatan seibu sebapak lihat nanti lebaran. Beda-beda suka-suka Allah. Kalau kepada saudara kita Allah ngasih nikmat, kita ikut bahagia. Allah memberi ujian, kita ikut prihatin. Itu sah hati kita sebagai orang beriman. Tetangga dapat nikmat, Allah yang ngasih, kita ikut bahagia. Teman seangkatan lebih sukses dari kita, kita ikut bahagia. Apapun yang Allah bagikan, kita ikut bahagia. Karena yang membagikan nikmat, Allah sesuka Allah, dan dengkinya kita kepada saudara kita tidak akan mengubah apa yang Allah tetapkan untuk mereka. Ini, Allah mau menakdirkan seseorang diberi nikmat, kita sebel, bisa tidak menghalangi ketentuan Allah. Mumpung pertanyaannya sederhana, jawab ya hadirin, jangan bikin emosi. Allah menakdirkan jodoh ke seseorang, lalu kita tidak rela, bisa berubah tidak? Ya sesuka Allah saja. Apa yang Allah kehendaki, innama amruhu idha aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Terserah Allah. Kalau Allah mau ngambil dari seseorang tidak bisa ditahan. Kita jangan sampai jadi bahagia kalau saudara kita kena musibah seperti badan sakit harusnya kita ikut merasakan sakit. Ayo, tes pertamanya begitu. Jangan sampai ada dengki di hati. Solusinya adalah satu yakin yang membagikan nikmat itu adalah Allah sesuka Allah. Yang kedua adalah kita harus ikut bahagia dengan nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga kita ikut prihatin kalau saudara kita dapat kepahitan Nah tuh baru tayuk minu ahadukum keyakinan kita. Tetangganya ganti kendaraan udah nggak apa-apa itu jangan ganti kulit ya. Teman naik pangkat, ini naik tensi. Musim mutasi di kantor itu biasa, bukan musim mutilasi. Ya, tenang saja. Tidak harus kok jabatan itu untuk kita. Benar? Yang harus itu jabatan kita jadi amal soleh. Kau usah rebutan, tenang saja. Baca surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi mamlikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah qul lillahi mulk engkau berikan kekuasaan, kerajaan, kedudukan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil kedudukan, kekuasaan, kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tangan mula segala kebajikan. Innaka sesungguhnya engkau ala kulli syain qadir, maha kuasa atas segala galanya. Jadi jabatan pangkat itu Allah yang menetapkan sebagai ujian bukan sebagai nikmat. Nikmat itu kalau bisa lulus. Makanya antara jabatan dengan kemuliaan dipisahkan. Kalau diberi jabatan dia bisa menunaikannya dengan sesuai yang Allah sukai, baru Allah beri kemuliaan. Kalau diberi pangkat jabatan dan tidak amanah, Allah beri kehinaan makanya kalau diberi jabatan itu jangan dulu syukuran kan belum kerjanya ya masa masuk ke kelas syukuran kan belum ngerjain pr-nya halo nah, sudah jangan mikirin jabatan kita mau punya jabatan apa apa paling ketua rt rumah ya bisa dipahami belum Ya, jangan ribet dengan rezeki orang Ah tetangga saya maling, dia sukses, apakah saya ikut bahagia? Nah itu salah, karena jatuhnya kepada orang yang beriman. Kalau ada koruptor sukses, kita tidak boleh ikut bahagia, oh sukses dia. Itu namanya jadi sekongkol, ini kepada orang yang beriman. Dua, Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Tadi yang pertama adalah akhlak terbentuk kalau sudah tidak ada kedengkian dan sayang kepada saudara. Ya, cirinya tadi sudah disampaikan, yang jelek dan yang baik. Sekarang, riadoh kedua adalah. Lisan, jadi mulut ini fungsinya apa? Coba, mulut gunanya untuk apa? Makan. Kenapa saudara makan? Karena. Kita makan karena lapar. Atau sama dengan monyet hadirin? Monyet makan karena lapar. Ayo, kenapa kita makan? Supaya apa Pak? Supaya kuat. Udah kuat mau apa? Kan? Mau tidur. Kita makan supaya badannya kuat untuk ibadah. Kalau makan karena lapar, monyet, tikus, embe, semuanya kan? Apa? Makanya kalau mau makan ya Allah, saya niat makan. Semoga engkau kuatkan tubuh ini untuk bisa beribadah kepada satu makan dari mubah jadi amal. Kenapa tidur? Sama kuda juga ya. Kenapa tidur? Istirahat. Mau apa istirahat? Ya kita tidur supaya tubuh ini terpenuhi haknya, supaya kita bangun lebih kuat untuk mengabdi kepada. Begitu aja hidup ini, karena memang kita hidup cuma diperintahkan untuk ibadah. Kenapa olahraga? Ini teh udah jawabannya yang tadi sama. Kenapa kita olahraga? Supaya sehat. Sehat mau apa? Supaya ibadah. Wah, saya harus olahraga supaya sehat. Supaya apa? Supaya kuat. Buat apa? Kuat ibadah yang benar. Kenapa lari kuat 10 km ke masjid 20 meter nggak kuat? Kenapa naik sepeda kuat 100 km ke masjid 50 meter nggak kuat? Orang yang kuat olahraganya ikhlas bisa dilihat dari kuat tahajudnya. Masa ngangkat besi kuat, tinju kuat, tahajud tidak kuat? Saum batal melulu, Senin kemis, ngaji cuman selembar. Kuat apa? Kita supaya kuat ibadah. Nah mulut juga sama. Mulut ini bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik atau diam. Ada yang nanya ah, gimana caranya saya supaya istiqomah? Nih saya bacakan ini ya tentang istiqomah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Derajatnya Hasan ini. Dalam musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la yastaqimu imanu 'abdin hatta Tidaklah istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya. Wa yastaqimu hatta yastaqim dan tidaklah Istiqomah hati seseorang sebelum istiqomah hingga istiqomah lisan. Makanya ibu bapak sulit sekali orang itu istiqomah keimanan, istiqomah hatinya sebelum istiqomah jaga lisan. Bu pak sepulang dari sini bertek kurangi bicara kecuali yakin perkataan kita disukai allah tidak penting kita banyak ngobrol karena makin banyak bicara banyak berpeluang tergelincir kata-kata juga tergelincir hatinya dengan ngobrol banyak bicara termasuk saya saat ini ini aib bisa semakin terbuka, bisa ujub, bisa ria, bisa sumah pamer, bisa gibah, bisa fitnah, bisa ditambah-tambah, bisa bohong, bisa nyakitin orang. Tidak aman, banyak bicara, tidak aman kecuali bicara dengan rasa takut kepada Allah. Tidak penting kita dianggap pinter, tidak penting. Yang penting itu pinter. Ya kan? Mau apa? Kita ingin dianggap pinter kalau kita bodoh. Mengapa kita harus segala cerita? Supaya dikagumi orang. Supaya orang kagum ke kita menganggap kita luas wawasannya, hebat hafalannya, pinter, gaya ingatnya, wawasannya luas. Mau apa? Sedunia memuji kita juga tidak ada gunanya. Kalau Allah tidak suka kepada kita. Benar? Mau apa sedunia muji ke kita? Gak punya apa-apa makhluk itu. Sedunia memuji kita. Tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak suka kepada kita. Semua pasti binasa. Yang kekal hanya Allah ta'ala. maka tidak usah sok pinter, tidak usah pamer ilmu. Kalau tidak pada waktu dan manfaat, tidak usah pamer wawasan keahlian. Cukupnya saja bicara, yakin perkataan kita niatnya benar, yang disampaikan benar, manfaat sampaikan secukupnya. Kalau ada orang lain yang sudah mewakili bicara benar, ya udah kita diam aja, tidak perlu ketahuan kita sudah tahu. Ibu pernah berangkat ke tanah suci, udah diam, jangan ngomong terus. Lihat saja dah, eh ini gak cocok dengan Ka'bah yang asli. Saya kan tiga kali ke sana. Ada yang nanya, mau apa cerita umroh? Oleh-oleh gak bawa? akhlak nggak berubah. Apa segala diceritakan? Ada di sini potret. Eh ini dulu bangunan ini belum ada loh. Ah, kan nanya. Ada orang yang tidak kuat selalu ingin menceritakan. Kan sudah disampaikan ada empat tingkatan bicara sudah sampai belum di sini? Kalau sudah sudah, kalau belum belum harus jelas, Adik. Saya sudah Tua nih jadi lupa. Sudah tahu kan ciri orang yang sudah tua sudah tahu belum? Bagaimana? Ada tiga. Satu mudah lupa. Yang kedua dan ketiga udah lupakan. Ini juga dicatat ini Astagfirullah ini ngeganggu sih. Astagfirullah, ampun ya Allah, kau maha pengampun. Astagfirullah tergelincirkan tergelincir kan. Kalau kita ngobrol, ada empat tingkatan orang bicara. Yang pertama, orang yang benar-benar berkualitas. Kalau bicara apa cirinya? Zikrullah. Pasti membuat orang ingat ke Allah. Dua apa cirinya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bicara, mengajak orang tentu dengan caranya yang bijaksana untuk ingat kepada kebaikan mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan jelek kalau bicara ilmunya manfaat kalau bicara hati kita tergugah kalau bicara jadi solusi zikrullah amar ma'ruf nahi mungkar Ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah solusi. Kalau ibu ketemu dengan calon menantu bicara seperti ini, jodohkan dengan anak, ya. Dua. Orang yang biasa-biasa. Kalau orang biasa-biasa ngobrol ada cirinya. Sudah tahu cirinya? Peristiwa Apa? Pasti segala diobrolin yang dia lihat dan dia dengar Tadi nah, jalan itu ya Ada angkot udah muter Tidak jadi zikir Tidak jadi ilmu Tidak amar ma'ruf nahi mungkar Tidak jadi solusi Hanya cerita Buang waktu Ini cirinya orang biasa Yang dia lihat Yang dia dengar Dia cerita Baru selesai nonton sepak bola diobrolkan. Padahal sudah selesai. Dan yang diajak ngobrolnya juga nonton sama-sama. Mau apa? Buang waktu. Setiap kata-kata pasti dihisap nanti. Tiga. Di bawah itu. Yang ketiga namanya orang yang rendahan. Sudah tahu cirinya? Cirinya adalah setiap bicara perkataannya negatif, mengeluh, mencela, ngerasul, enggak pernah ada yang bagus keluar dari mulutnya. Bangun tidur, bu hmm, apa nih? Akan dia yang menguap ya. Bangun tidur ah ini leher. Aduh, kayak babi hutan. Dia kutuk dirinya sendiri. Kepala serasa belah. Pinggang ini ada remek nih. Mau ke kamar mandi. Jangan-jangan bekas orang. Suudon. Eh, eh, eh. Ngirit air. Belum juga ada yang mandi. Udah suruh ngirit. Mau makan. Bosan. Tiap pagi makan bubur. Belum juga dimasak. Sudah bosan. Mau keluar rumah, udah pasti macet nih. Amit-amit sekarang ini, gak ada yang benar di mana-mana. Lampu merah sekarang kacau. Merahnya seumur hidup. Hijaunya sekejap mata. Dusta. Ada orang yang lihat jalan tuh naik motor sendiri. Ah, kacau nih motor. Jadi boros kayak gini, diambek motornya sendiri. Pas bercermin. Huh? Kenapa jadi petot begini? Wajah sendiri dikutuk. Kenapa jadi petot? Lihat anak. Kamu jadi anak jangan nakal ya. Bukannya nyuruh soleh. Kata-katanya enggak bagus. Bah jadi suami itu kayak suami tetangga. Padahal suami tetangga sama si ibu enggak minat sama sekali. Nonton TV bibir tebal nyanyi lu. Padahal bibir ciptaan Allah dan dengan dia juga tebalan dia. Ada orang yang tiap bunyi negatif mengeluh, mencela, ini namanya kelompok rendahan, orang yang kufur nikmat. Dan raut mukanya itu maaf ya enggak pernah jadi bagus. Mau didempul, mau pakai bulu mata palsu, pakai bedak setebal apapun, tetap nyebelin. Dan orang yang, maaf ya, orang yang rendahan ini dalam cara berbicara, itu tidak nyaman dia tuh Pak. Alhamdulillah Bu, sekarang tetangga kita yang di sebelah sana tuh udah mau ikut pengajian, <laughs> belum tentu ikhlas gitu. Silahkan, dan gak ada yang ngomong jelek wajah bagus tuh tidak ada pak tidak ada tetangga itu pelit sekali ya dan mereka tuh rata-rata kurang ajar gak ada yang senyum begitu yang pasti menyesuaikan hati busuk wajah ikut busuk Yang wajahnya cakep saja kalau ngomong jelek ke bawah jelek. Sudah, nggak diteruskan. Saudara mau ngomong jelek kan? Nggak boleh. Dah, Alhamdulillah. Apapun yang dia lihat, dia dengar kecenderungannya di komentarinya negatif. Apa aja, negatif saja. Ini orang yang rendahan tuh, nggak pernah bisa lihat sukses, melihat mobil bagus, bagus-bagus <laughs> nyicil, lihat itu diangkat jabatan tunggulah, sementara lagi juga ditangkep, nggak ada yang sukses. Dengar penceramahnya dangkal, Dalilnya cuma sedikit. Ada yang baca Qurannya bagus belum tentu ngerti. Semuanya jelek aja. Nah ini namanya kelompok rendahan. Bicaranya negatif saja. Sebaiknya jangan mau dekat dengan orang ini. Karena kita bisa ikut memikul dosa yang sama. Karena dia penggibah. Dan gibah yang bicara dan yang mendengar bisa sama dosanya. Kalau yang dengar itu juga menyetujuinya. Si ibu itu tuh orangnya pelit. Hmm, hmm, nah, sama hmm, hmm aja jadi. Tidak aman banyak bicara. Yang keempat namanya orang yang dangkal. Mulia, biasa, rendahan, dangkal. Sudah tahu ciri orang yang dangkal? Ciri orang yang dangkal kalau bicara ada ada cirinya yaitu saya. Dulu saya ya, waktu tidak ada saya, semua ini dalam kegelapan. Saya ini seperti cahaya. Sayang. Tiba-tiba ada kucing rambutnya panjang. Eh, ini kucing bulunya panjang seperti singa. Saya sudah pernah ke Singapura ya. Tidak nyambung hadirin ya. Dari kucing lewat dia akan mengeluarkan dirinya. Jalan-jalan ada tukang jualan celengan, celengan lucu-lucu. Sebetulnya sekarang tahu itu tuh celengan tuh bentuknya gajah bagus. Tahu nggak saudara gajah itu lambang apa? Itu lambang itb. Suami saya kan lulusan saya itb. Keluarlah hadirinnya dari celengan saya keluar. Pokoknya apa aja nanti akan mengeluarkan. Saya, saya, itu murid saya, itu dididik oleh saya. Kalau dia jadi guru, ada murid itu, murid itu dulu sudah ada murid saya tuh. Padahal cuman les ya. Tapi nebeng beken. Waktu dia waktu SD saya, saya. Kenapa kita harus tampil terus? Ha? Ini jasa saya, ini jerih payah saya, ini pengorbanan saya. Allahnya mana? Itu tuh ujub namanya. Kenapa? Kenapa kita terus-menerus menyebut saya? Karena kita haus pengakuan orang. Karena kita ingin dikagumi orang. Padahal Wa ma bikum min ni'matin faminamu. Nikmat apapun yang ada padamu itu milik Allah dari Allah. Tidak akan bahagia kita terus menerus nyebut saya. Sudah berulang kali ditunjukkan di sini. Coba tes lagi ini, bapak-bapak dengar. Jangan jangan lengah dan jangan jawab. Bu, bu, kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Heh, istriku, saya ini suamimu, ha? Huh? Saya yang membanting-banting tulang. Meres-meres keringat. Demi kalian. Ini rumah saya yang mati-matian beli. Saya cicil dengan betul-betul bersimbah air keringat kalian tiap hari makan, itu pun jerih payah saya. Itu dempul, segala baju, seragam, kerudung. Saya, kalian pergi ke sana sini, saya yang ngongkosin. Saya tahu, bu. Suami menceritakan jasanya. Bagaimana perasaan ibu? Jadi bahagia atau jadi enak, bu? Jawab, sunatullah, pak. Kalau kita cerita jasa kita tidak proporsional, Allah takdirkan yang dengar itu jadi enak. Apakah dengan suami menceritakan jasanya, ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Sebel pak, jadi diam Mei eh, sekarang. Biar Allah yang menilai. Jadi ibu kalau dengar suami cerita tentang jasanya tuh ibu jadi enak dan sebel, ibu. Betul Bu? Persis Bu, kami juga merasakan hal yang sama ya. Ketika Ibu cerita penderitaan Ibu. Capek Pak, jadi sisa tuh. Bapak, Bapak belum pernah nyobain hamil. Ah, gimana kita ngelawannya? Dah, kalau istri lagi pamer begitu ya minum apa tuh obat anti mual tuh. Ya. Hati-hati jadi guru. Itu murid saya. Dulu dia dididik oleh saya. Dulu saya yang membimbing dia. Udah diem. Orang berubah tuh Allah yang merubah. Kita ngajar tuh belum tentu bisa ngerubah siapa-siapa. Kita ngajar tuh amal soleh. Orang berubah tuh bukan karena kita ngajar. Orang berubah tuh karena Allah yang mengubah. Mungkin doa orang tuanya, mungkin doanya, mungkin karena sedekahnya. Kita yang pernah berbuat sesuatu, udah dilupakan juga nggak apa-apa. Nggak penting murid-murid kita ingat siapa kita. Yang penting itu kita ngajar diterima Allah. Udah selesai. Mau sedunia melupakan kita, Gak penting kita diingat-ingat orang ah. Mengapain juga kita pengen diingat-ingat orang Ya Dan pasti orang pada lupa Misalkan A. Agi meninggal ya Ini saya ngebayangin Eh ada saya barusan Tapi asli ya itu saya barusan A. A. meninggal. Berita telah wafat Abdullah Gimnasdia. Oh, Agi meninggal. meninggal ya Allah magfirlahu warhamu. dah beres ya. Nanti yang dekat misalkan meninggal sana, kita ngelayat datang ke kuburan. Nanti di kuburan apakah semuanya sibuk ngedoa? Hmm, sebagian posting, oh telah meninggal dunia Agi. Tuh lihat tuh gitu lupa sama saya yang udah dikubur ya sibuk sama followernya udah gitu pada pulang siannya agen nyangka udah udah apa sih udah 60 ada waktunya beres udah tinggal paling berapa orang nanti keluarga terdekat di kuburan mungkin ngedoakan tapi nggak lama juga pasti pulang dengan saya sendiri di sana. Mungkin beberapa hari masih datang ingat. Tapi pasti anak-anak saya juga banyak kerjaan, banyak kewajiban yang lain. Mungkin nanti tinggal waktu sabi sholat, doa. Ya semua punya kesibukan. Terus mengapain kita mati-matian ingin diingat orang? Kan? Mendingan fadzkuruni, adzkurukum. Maka ingatlah padaku kepada Allah. Allah ingat padamu. Kita dikubur sedikit yang ingat ke kita. Mungkin sudah pada lupa. Makanya tidak penting kita berusaha diingat orang. Kalau kita jadi guru, sudahlah. Guru itu jadi ngajar. Amal soleh. Ibu sebagai orang tua ngebangunin anak, udah nggak usah ngarap-ngarap. Ibu tuh udah berjuang buat kalian, anak-anak kalian nggak ingat sama ibu, ha, ah, udah sakit hati. Kita ngebesarkan anak, nyekolahin, ngedidik, ngebangunin, supaya sholat, carikan lingkungan yang baik. Itu amal soleh kita. Belum tentu anak-anak ingat kepada kita. Nanti mereka nikah, gaji pertama untuk istrinya. Beli HP, HP pertama untuk istrinya. Udah gak usah iri. Huh, huh, HP ibu jadul. Ibu yang ngegedein. Ngegedein anak perempuan. Udah nikah, udah diambil suaminya. Jangan ngarep-ngarep. Cukup satu aja, semoga Allah ridho. Cukup. Ngarap-ngarap dari makhluk membuat kita tidak akan bahagia. Makanya tidak penting kita dikagumi orang. Tidak penting. Yang penting kita dicintai Allah, pencipta, pemilik, penguasa. Penentu segala-galanya, masya Allah, kurangi ngobrol, makin banyak bicara. Kalau kurang ikhlas, makin terhijab dari Allah, tidak aman. Banyak bicara ini posisi saya saat ini, posisi yang sangat tidak aman karena banyak bicara. Mungkin perkataan bisa benar. Dalil bisa benar, tapi niat belum tentu benar. Ingin diakui pinter, ingin diakui hafal dalil, ingin diakui yakin makrifat, bisa banyak yang tersembunyi di balik kata-kata yang bagus, tapi hati belum tentu bagus. Maka kalau tidak penting-penting amat, diam, enak diam itu. Bicaralah secukupnya. Pak. Bapak jangan banyak bicara di rumah. Kurangi. Mungkin nanti ibu curiga. Kenapa jadi dia begini? Bicaralah dengan perilaku yang lebih baik. Karena sikap juga sudah bercerita banyak. Jangan mengandalkan kata-kata saja. Andalkanlah perilaku kita. Maaf ya. Sudah cukup itu membuat saudara tersinggung. Cara bicara, cara duduk, cara menyapa, itu juga kata-kata. Kurangi bicara, berbanyak dengan perbuatan kita. Masya Allah, Ibu, kami paham stok kata-kata Ibu lebih banyak daripada kaum kami. Sudahlah, stok kata-katanya digunakan zikrullah saja, tidak usah segala diobrolin. Jangan banyak celetak-celetuk, jangan banyak komentar. Cukup sepatah dua patah kata bisa jadi masalah. Tahan, tahan. Tidak usah yang dilihat langsung dikomentari. Duduk begini lihat kerudung yang di depan. Perasaan itu pengajian yang lalu pakai kerudung yang ini. Biarin. Kenapa? Itu bros nggak kurang gede itu. Mau oh, ngapain nimbang bros orang? itu KW atau ori ya lihat ori penampilan nggak nyambung dosa beliin enggak apa enggak pas ruku lihat kaki masya allah ini kaki gede banget yang teman saya ini nomor berapa ukurannya ya orang lagi sibuk ingat ke allah dia ingat ukuran kaki stop jangan banyak komentar Jangan banyak tanya kalau tidak perlu. Jangan sibuk menjelaskan yang tidak perlu penjelasan. Hemat, ganti aja dengan banyak zikrullah. La lisanu karotban min zikrillah. Allah tahu siapa yang mulutnya menyebut nama Allah. Walaupun hati kita belum ingat, tapi kalau lisan kita banyak zikrullah, Allah yang menolong kita bisa membuat terjaga. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita selalu ingat ke Allah, nanti Allah yang menolong. Tapi kita jadi tenang, pikiran kita jadi jernih, lisan kita jadi terjaga, langkah, sikap, keputusan kita jadi lebih terpelihara. Mari, dua ini. Sebetulnya ada empat, yang dua lagi bulan depan aja ya. Kan? Sekarang aja. Jangan suka menyusahkan orang lain. Nah, panjang dua lagi teh bu. Yang mau dibahas itu justru jangan emosi. Ini saya lagi jengkel hadirin. yang ketiga, tapi dua ini akan dibahas ke depan ya. Ketika seorang minta nasihat kepada Rasulullah, orang Ansor Rasulullah bersabda, La jangan marah. Hadis lain Rasulullah bersabda, La, la jannah, jangan marah bagimu surga. Ini harus dibahas khusus. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, Min husni islamil mar. Min husni islamil matar Di antara ciri kualitas keislaman seseorang ini Islamnya baik atau tidak Orang yang Islamnya baik dia tidak akan melakukan berkata berbuat yang tidak ada manfaatnya Setiap ucapannya manfaat setiap tindakannya manfaat maka hidupnya itu penuh manfaat maka disebut khairun Sebaik-baik manusia Manusia yang benar-benar melimpah kemanfaatannya Dua saja kali ini kita bahas Pertama hati kita ke saudara kita Ada dengki yang harus kita atasi Dan yubah menjadi senang Dengan kebahagiaan saudara kita Dan yang kedua jaga lisan Hindari perkataan yang tidak ada manfaat hindari perkataan yang kufur nikmat, hindari perkataan ujub, ngangkat-ngangkat diri. Mulut ini paling dekat ke bohong, dengar ya, kita dekat untuk berbohong kalau sudah cerita tentang diri. Misal begini, anak saya itu padahal gimana ya, saya tuh ngajarinya biasa aja, tapi dia tuh cerdas sekali. Dia hanya menghafal sebentar aja udah hafal sehari itu satu jus bohong ibu gimana ngajar anak saya tiup bohong ibu nggak pernah niup niup anak udah pusing anak ditiup oleh ibu kalau udah cerita diri keluarga pengalaman ibadah kecenderungannya kalau cerita tentang diri sendiri periksa aja pasti ada tambah tambahannya kecuali berat badan ya jarang ditambah diangkat, kita akan ngebohong nanti itu. Supaya orang lebih kagum, lebih terpesona, lebih menganggap kita ini hebat, sukses, lebih dari yang lain. Dan apa gunanya? Apa gunanya kita dikagumi orang? Tidak ada apa-apanya. Demi Allah, tidak ada apa-apanya kekaguman orang. Paling, wow keren. Cuman gitu, kita juga bisa sendiri yang sepuasnya. Apa coba kekaguman orang muji kita apa untungnya? Gak ada. Oh, ibu awet muda. Jadi awet. Gak mungkin. Ibu disebut awet muda karena ibu sering raktir. Nah, ibu makin, ayo sih kita jajan. Tiap ketemu pastinya makin muda mengapain juga kita capek-capek ingin dinilai orang Allah yang menguasai semua takdir. Cukuplah kita ingin dinilai Allah. Merdeka. Hari kemerdekaan itu adalah merdeka dari ingin dinilai, dipuji makhluk. Hari kemerdekaan adalah merdeka dari berharap kepada makhluk. Hanya berharap ke Allah yang Maha dekat yang menguasai segala-galanya, yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita, yang senantiasa berbuat baik setiap saat. Bahagia sejati itu adalah kalau kita memang roja dan khaufnya hanya kepada Allah, kepada makhluk kita berikan yang terbaik lillahi ta'ala. Tapi semuanya hanya agar Allah ridho ke kita. Cukup, tidak ada yang lain, tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan, tidak ada musibah yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Maka puaskanlah hati kita, bergantung kepada Allah yang Maha Dekat, yang Maha Melihat setiap saat, yang Maha Tahu segala keadaan kita, keperluan kita, keinginan kita, Allah yang Maha Tahu apapun yang terbaik bagi kita. Dan Allah yang kuasa mendatangkan apapun, tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kita tidak perlu mengolah kata dan gaya kita agar dikagumi orang, tidak ada perlunya keperluan kita. Cuman satu saja: Allah, Tuhan kita yang Maha Baik, yang Maha Menatap, ridho kepada kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Alhamdulillah, alamin. Satu jam hadirin sekalian. Kapan kita ketemu lagi ini? Kalau ada umur. Kan? 12 Februari ya. 12 Februari hari, hari Ahad. Ahad jam? Jam 9 pagi. Gak bosan. Alhamdulillah. Kalau mau ngaji ke sini doa dulu. Ya Allah, Engkau lah yang maha tahu siapa si A'agim yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu akhlaknya, hatinya, ilmunya. Sekiranya ada manfaat, maka kumpulkan kami dan bimbing agar A'agimnya bicaranya benar ya Allah hatinya benar. Lindungi dari niat dan perkataan yang salah. Tapi seandainya tidak ada manfaatnya, dan kau pasti tahu, dan hanya menjauhkan kami darimu. Janganlah ya Allah, tidak usah terjadi pertemuan ini. Gitu aja doa. Dan saya juga mengapain bicara begini. Bicara di depan orang banyak Lebih berat Daripada bicara berdua dengan anak Makin banyak yang dengar Makin diliput Kalau sekali saya melakukan salah Menyebar kesalahannya kemana-mana Gimana ngejarin Banyak jamaah yang mendengar Bukan tanda kesuksesan sama sekali Tanda ujian yang lebih berat, kalau merasa bangga, ceramah di Istiqlal, jamaah banyak. Padahal jamaah satu yang dengar, sejuta yang dengar, sepuluh juta yang mendengar, tetap sama saja. Yang menilai adalah Allah. Hanya bedanya, kalau bicara didengar orang banyak, hati lebih mudah ujub. Jangan-jangan merasa diri sukses. Merasa diri penting, merasa diri soleh, diundang di istiqlal atau di mana tablik yang besar, diundang di musola yang kecil, sama saja yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi peluang tergelincir hati jauh lebih besar seperti itu, diundang di istana negara, didengar oleh para petinggi negara para jenderal, para menteri itu sama saja dengan diundang di pinggir yang menilai kan sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang merasa lebih gimana gitu. Dan Allah tahu hati ini menjadi ujung kalau dengan casing dunia. Padahal semua yang membuat pejabat juga Allah Subhanahu wa taala. punya follower satu siapa ibu yang baru bikin YouTube satu-satunya follower ada dirinya lebih aman daripada banyak follower berapa banyak kita yang diperbudak konten sibuk mencari dalil supaya banyak viewer supaya viral mau apa viral tidak penting viral yang penting tayangan kita diterima oleh Allah memang viral tanda sukses ah Sukses tuh kalau Allah nerima amal kita. Itu aja yang kita pikirkan. Nanti terserah Allah. Ini saya juga tidak tahu bagaimana Bapak Ibu bisa pada datang ke sini. Iya. Tapi kalau Allah menakdirkan datang ya kumpul begini. Dan yang paling penting adalah gimana jadi amal. Apakah dengan ceramah A agim ini berubah? Enggak. Saya tidak bisa mengubah apapun. Bagaimana saya mengubah bapak ibu sekalian mengubah diri saya saja susah. Lalu ceramah ini apa? Ya mudah-mudahan ini jadi amal soleh. Udah gitu aja. Makanya kalau mau ada tanya jawab jangan yang susah-susah. Ya. Itu bagian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat yang yang ilmunya oleh Allah dititipi lebih banyak. Ya, saya mau bagian dengar aja gini, doa udah cukup ya. Ada pertanyaan? Ada yang nanya, a ah, ah gimana kalau ditanya yang susah-susah ya bisa jawab? Saya bisa menjawab pertanyaan, jawab aja. Maaf, saya belum tahu jawabannya. Nanti Ustadz bodoh dong. Loh, baru tahu ya. Ya, kalau kita nggak bisa jawab, Ya jawab aja tidak bisa. Nanti disebut bodoh. Kan memang bodoh kita ini ya. Ilmu kita akan sedikit. Nah begitulah sahabatku sekalian. Pulang dari sini periksa hati ya. Belajar seneng. Lihat tetangga sukses. Oh anak ibu. Alhamdulillah. Tapi yang asli ya jangan. Alhamdulillah. Boleh ah, cerita pengalaman dulu mengatasi dengki. Udah pernah makan di sini belum? Astagfirullah. Ya Allah ampun kau maha tahu. Ini ada modifikasi sedikit ya. Zaman masih muda dulu jadi muazin. Dia ya, belum berumah tangga. Di sebuah masjid tiba-tiba. Biasa dan subuh agak telat. Ada yang azan yang lain. Aduh enggak rela. Siapa ini berani azan di wilayah kekuasaanku? Jelas dengki hadirin. Wah, betul-betul waktu itu tidak rela. Lebih getir lagi ujiannya ketika teman mengatakan, "Wih, ini azan bagus benar. Lebih bagus dari yang biasanya." Waduh Itu seakan digiling itu hadirin, ditumbuk. Besoknya rencana datang lebih awal supaya dia tidak azan dengki sedang sholat sunnah masuk waktu ternyata dia azan waduh itu sholat kacau sekali melakukan perencanaan untuk penggagalan azan besok udah ini nggak ada saya kalau ingat ini aduh Allah untung nggak dihajar langsung saya gitu sambar petir kan beres pak muazin dengki ya begitulah kalau wudhu ada beliau saya nggak mau ke masjid wudhu di rumah aja balik lagi yang paling horor kalau beliau jadi imam aduh menderita ngarap-ngarap lupa ayat kebesekan jahat jahat aja hati ini. Uh ahlak langsung buruk sekali itu. Allah maha baik, maha menolong. Tapi senang di masjid, hanya busuk hatinya. Allah takdirkan, Allah kan maha tahu kedengkian hambanya. Allah hadirkan tukang jualan dulu tahun 86 ini ya. Yang jualan buku di Gendong pas ke masjid. Ingat waktu itu kurang lebih pada asar. Chef mau beli buku nih baca-baca Kasih tuh buku ada ingat tipis burem hitam jilidnya hitam dan merah judulnya bahaya dengki saya lihat wah ini pas baca mirip sekali dengan keadaan saya tuh menderita orang yang dengki itu kan dia yang zolim tapi dia yang sengsara. Cirinya khas, tidak mau muji, tidak suka orang dapat nikmat, senang orang lain dapat, tidak mau nyapa, pokoknya persis sekali. Dan di sana ada juga caranya mengobatinya, yaitu lakukan apa yang tidak mau dilakukan, sederhananya gitu. Gak mau senyum, senyum. Tidak mau salam, salam ya. Uh, karena pas tahu dalilnya, kebaikan saya habis, malaikat juga melaknat, Allah juga murka, tidak ada untung jadi pendengki. Akhirnya saya bertekad waktu itu, ya Allah cabut dengki ini, uh, berubahlah bertekad. Assalamualaikum, senyum juga walaupun kurang simetris. Ada yang muji, oh itu adanya bagus, memang bagus. Katanya harus ikut muji hadirin, walaupun berat. Yang paling nelangsa adalah saya mau azan, beliau datang, silahkan adzan. azan. Katanya gitu harus dikasihin ya azan. Beliau azan, masya Allah hadirin, nggak lama seminggu lepas dan beliau jadi guru saya. Karena memang beliau seorang ustadz ilmunya banyak baca Qurannya bagus ah tapi selama dengki gak ada tuh kebaikannya yang ada sebel aja alhamdulillah mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kedengkian dan melindungi kita dari busuk hati serta memampukan kita faliyakul khairon aulia Amin ya robbal alamin. Punten mana pengumumannya? Sebanyak ini. Ini kan tugas panitia bukan? Apa yang mau disampaikan? Terima kasih rekan-rekan. Ibu bapaknya dari mana aja ini? Dari Bogor. Tahu dari mana acara ini? Keberatan enggak kalau begini. Kalau dirasa ini ada manfaatnya. Lalu diniatkan nanti tanggal 12 Februari aja satu dua teman. Kalau sekarang yang hadir berapa nih? Sekitar 3000 4000 mungkin. Ajak aja seorang. Jangan hanya diajak, diongkosin. Enggak akan berkurang rezekinya. Kalau ada yang berkurang gara-gara ngongkosin temannya, Beritahu saya berapa keluar ongkosnya ah, Tadi saya ngongkosin teman 15.000 ribu Tapi eh, sekarang saya habis buat ongkos Bilang sama saya ya Nanti saya doakan ya. Mau diganti? Ganti Niat dari sekarang ya Ajak teman Insya Allah datang lebih awal niatnya apa ke pengajian ini? Niat untuk cari ilmu nanti sepanjang jalan. Dinaungi malaikat, ikan, semut, semuanya mendoakan. Niatnya harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hitung-hitungan. Semua biaya mencari ilmu nanti diganti oleh Allah. Lebih nanti ya. Akan dicukupi. Para pencari ilmu Allah Maha Kaya penjahat, garong, gangster yang tidak beriman aja dikasih rejeki. Masa kita yang mau mencari keridoan dia tidak dikasih. Benar? Hanya kita kan jumlahnya yang cukup aja. Tidak harus yang membebani kita di yaumal hisab. Niat apa lagi? Niat silaturahim, niat itikaf, niat memakmurkan masjid. Datang ke sini, sholat sunat, itikaf di sini. Ya, datang lebih awal, masya Allah. Jangan lupa bawa bekal untuk dan bekal itu harus lebih seneng kalau bekal kita dimakan teman. Jadi jangan teman buka bekal kita aktif ini dan dibawa pulang lagi kita bawa makanan roti jadi malah nambah gitu. Ah eh, itu gonimah namanya. Jangan terbalik. ini. Bawa apa aja? Ini kan saudara, betul tidak? Walaupun tidak satu bis, tetap saudara ya tidak, tidak satu. Jangan jangan sampai merasa saudara itu majelis taklim. Makanya di sini bebas, tidak harus pakai seragam, nggak apa-apa, warna-warni dan tidak mesti ini disebut majelis taklim apa gitu yang khusus apa ah bebas aja namanya ya tidak penting ini majelis taklim apa gitu agim gak ada kaitan, nggak apa-apa. Yang penting kita kesini Allah ridho, udah itu. Kemudian kalau udah duduk ini teh kenalan. Bapak, dia, udah kenal belum? Siapa coba? Oh ayahnya oh maaf ya. Nah. Besan? bukan. Oh ya, siapa tuh jadi besan? Ya, so kenalan. Penyakit kita kalau ke majelis taklim tuh diam-diam aja. Apalagi kalau sajadahnya didudukin terus nggak gerem biasa. Udah ini teh saudara, saudara ini saudara saya depan. Alhamdulillah, sapa dengan baik yang enak, benar? Kalau udah nyapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terus jangan nyampah di mana-mana, enggak -mana. boleh, enggak boleh. Mau apa ke sini jauh-jauh nyampah? Zolim. Kenapa zolim? Iya. Sampah itu ada pada tempatnya. Makanya semuanya nanti TSP. Ulangi. Tahan dari buang sampah sembarangan semuanya bicara ah. TSP tahan dari buang sampah sembarangan ulangi jadi kalau kita punya sampah tahan tahan ya punya bekas permen tahan punya apa koaci kecil koaci itu cangkangnya tahan kemudian Simpan sampah pada tempatnya. Ayo atulangi. Kenapa bukan buang? Kalau buang belum tentu masuk, nanti nambah kerjaan. Kalau simpan tertib. Dan P-nya pungut sampah adalah ibadah. Sekali lagi, TSP. Apa T-nya? Tuh, tahan sampah pada rumahnya. Gimana yang betul? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Tadi saya ngomong apa? Sama ibadah dengan sedekah. Kita nggak usah berantem ya sedekah mas. Kenapa saya jadi lupa begini? Oh udah tua ya. Jadi ciri khas majelis pengajian kita dimanapun. Kalau datang bersih pulang lebih bersih itu rumusnya. Jadi nggak boleh kita duduk begini ninggalin sampah. Zolim namanya. Pernah ada cerita nih ya di sebuah pesantren. Minum pakai bekas botol plastik. Dia minum jongkok, adek kenapa minum sambil jongkok? Sunnah Nabi Om minum tuh sambil duduk. Lu ngajak lempar, nah ngelempar itu sunnah siapa? Tolong ya pak pimpinan istiqal, insya Allah kalau darutohid ini rapihkan ya pak ya. Rapi kita nggak boleh ninggalkan sampah. Bahkan kalau bisa mau pulang tuh pungut dulu kita kalau ada acara-acara besar ya ya pesantren Darutoy dan jamaah tuh ciri khasnya adalah bagian mengut sampah ya karena sedekah kemudian biasakan juga jamaah ini 5 s sudah tahu senyum coba senyumnya mana nggak usah bunyi biasanya salam senyum salam sapa sopan, santun. Jadi nggak ada kita ketemu baut, main sikut-sikutan, apalagi lagi ruku, dorong ke belakang. nggak boleh. Ini saudara ya. Karena walaupun ilmunya yang disampaikan mudah-mudahan kalau sederhana, tapi kalau kita praktekan hati jadi bersih, yakin ke Allah, manfaat mudah-mudahan itu membuat Allah ridho ke kita. Ya. Mari kita tutup dengan baca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Wairil maghdubi alaihim Waladhani Amin ya Allah Hadirin mari sejenak kita tundukkan hati kita Kita zikir pelan-pelan dan masing-masing Allah maha dekat سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا حي يا قيوم birahmatika nastagits Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Hadirin hari berganti hari semakin dekat dengan ajal kita menjemput kita tidak tahu berapa lama lagi ya Umur yang tersisa, tapi pasti setiap hari semakin dekat dengan perpisahan kita. Akan ada saat yang kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, berpisah dengan dunia ini. Pasti, dan jikalau datang saat yang ditetapkan Allah, "Faedah aja, aja" la yastakhiruna wa la tidak bisa diakhirkan tidak bisa diajukan walau sekejap hadirin sekalian entah mungkin ada di antara kita yang beberapa puluh tahun lagi mungkin tinggal beberapa tahun lagi atau beberapa bulan atau mungkin ini hari-hari terakhir dalam hidup kita kita harus sangat siap. Allah perintahkan malaikat maut menjemput kita mungkin di jalan, mungkin di rumah, mungkin di rumah sakit, tapi pasti kita akan mati. Mudah-mudahan, bila saatnya tiba, kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan, bila saat malaikat maut. Menjemput kita Allah sudah mengampuni Semua dosa kita Orang tua sudah memaafkan kita Sepenuhnya Mudah-mudahan ketika Dicabut nyawa ini Keluarga kita Betul-betul sudah memaafkan Semua dosa kita Semoga Tidak ada harta haram yang melekat Pada tubuh kita Mudah-mudahan saat dicabut nyawa, tubuh ini bersih, sebersih bersih Sedang terbasuh air wudhu. Mudah-mudahan, kalau izinkan ketika nyawa kita lepas, lisan kita bisa menyebut kalimah, Tuhibah la ilaha illallah. Semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Hati-hatilah hadirin. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah dalam kebiasaannya. Tidak sedikit orang yang mati di tempat jinah, Nauzubillah. Mati sedang berbuat maksiat. Mati dengan harta haram di segujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapaknya, Nauzubillah. Semoga Allah hidup kita berakhir husnul khotimah. Hadirin, kenanglah kalau kita sudah terbaring menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh kita dingin, kaku. Andai tubuh ini sudah tidak bisa bergerak, kening ini tidak akan lagi bisa sujud. Tidak ada lagi nikmatnya sholat, nikmatnya tahajud, mata terpejam, tidak lagi bisa membaca Quran, mulut sudah terkatup, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan sudah kaku, tidak lagi bisa bersedekah, menolong orang, membelai anak, cucu, Kaki sudah tidak bisa bergerak, tidak akan lagi datang ke majlis ke masjid seperti ini. Aneh, sudah dibungkus kain kafan tubuh kita, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengurus jenazah kita dengan baik, dengan benar. Mudah-mudahan. Anak-anak kita bisa menyolatkan jenazah kita dengan ikhlas. Kenanglah hadirin saat kita diusung menuju pekuburan. Tidak ada yang dibawa dari dunia yang mati-matian kita kumpulkan. Dimasukkan ke liang lahat tanya dengan membawa kafan. Dimiringkan ke kiblat. Kain kafan di wajah kita dibuka agar menyentuh tanah papan ditutup gelap sendiri satu persatu orang naik dari liang lahat kita penuh dengan tanah gelap sendiri di sana sesudah kain kubur kita penuh tinggalan nisan atas nama kita Orang-orang yang ada di sekitar kubur kita, satu persatu pasti akan meninggalkan kuburan kita. Mungkin yang tersisa adalah orang-orang yang sangat mencintai kita, tapi itu pun tidak lama, pasti mereka pun akan meninggalkan kuburan kita. Tinggallah kita sendiri di liang lahat, demi Allah hadirin. Malaikat kubur itu benar-benar ada, sebagaimana adanya kematian kita. Kita harus sangat siap, semua perbuatan kita akan kembali. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Alangkah bahagianya yang hidup ini sungguh-sungguh berbekal kuburnya lapang. Sholat, sedekah, Quran, semuanya melindungi kita. Hati-hatilah diri yang hidupnya bergelimang maksiat, zina, harta haram. Semua kemaksiatan, semua kejaliman pasti akan kembali. Na'udzubillahimidzalim. Allahumma. Allahumma salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya karim. Wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, wa taubatan qoblal maut ya karim. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut. يا الله ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هو علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعبد إلى الحساب اللهم انا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء Wa na'udzu min azabil qabr ya Allah. Wa na'udzu min fitnatin nar. Ya Rahman Rahimin. irhamna ya Allah. Doa ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar penuh ampunanmu. Cukupkan sudah ya Allah hidup kami yang penuh maksiat gantikan dengan sisa umur penuh barokah ya Allah. Cukupkan sudah hidup yang melupakanmu. Jadikan umur yang tersisa ini semuanya hanya untukmu ya Allah. Hanya di jalanmu. Hanya bersamamu ya Allah. Hanya mencari ridho. Tolong ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah. Wa min sakati wa Jadikan sisa umur ini, Ya Allah, bisa menjadi jalan bahagia dunia akhirat orang tua kami. Allah mengfirulana wali walidina warhamhum kamarabu'udasigoro. Jadikan umur yang tersisa ini bisa mengantarkan keluarga jadi ahli sorga, Ya Allah. Jangan biarkan satu pun keluarga kami jadi ahli neraka, Ya Allah jadikan sisa umur ini benar-benar semuanya ya Allah penuh manfaat bagi agamamu maslahat bagi hamba-hambamu jangan biarkan umur yang tersisa ini jadi cinta dunia diperbudak nafsu dan syahwat ya arhamar Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa rezeki ya Allah. Ya Allah titipkan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Dekatkan kami dengan ulama yang ikhlas dan istiqomah. Ya Allah kumpulkan kami bersama orang-orang yang sidik istiqomahkan kami di jalanmu ya arhamar rahimin ya Allah karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiah bersihkan dari penyakit lahir penyakit akal penyakit hati Allahumma ya karim jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya istiqomah jadikan umur yang tersisa ini istiqomah Allah zuknal istiqomah Ya Allah berkahi jamaah ini sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah ya Fatah. Rabbana atina min Wahai lana min amrina rusyada. Berikan pekerjaan yang halal barokah. Berikan ya Allah kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Karuniakan rumah tangga sakinah. Keturunan soleh soleha, rumah tangga Hafiz Hafizo, ya Allah, lindungi jamaah yang terancam teraniaya, ya Allah, jadikan bangsa ini bangsa yang berkahi. karuniakan para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang jadi tauladan kebaikan, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan darimu. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Rabbana a'tina min ladunkan rahmatan wa min amrina rasyada. Ya Allah balas dengan sempurna yang menjadi jalan kebaikan bagi kami ya arhamad rahimin. Rabbana a'tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawwakina azabannan. Rabbana... Tunjukkan kepada kami akhlak mulia, Ya Allah. Tiada yang dapat menunjuki kami selain hanya Engkau. Jauhkan kami dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk, dari penyakit hati yang buruk. Na'udzubillahi min jalik. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah tawwakina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillahi. Semoga Allah mengampuni kita. Subhanakallahumma Asyhadu alla ilaha anta Terima kasih ke Pak Pimpinan Masjid Istiqlal dan semua jamaah yang hadir. Abah terima kasih ya. Mohon maaf dan tolong bantu doa. Berkenankah hadirin? Kalau ada waktu pada sholat titip doa supaya bisa diampuni Allah dan bisa istiqomah dan husnul khatimah. Subhanakallahumma <tip> bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tip>